Yang terhormat Wakapolda Kalimantan Selatan, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Agung Budiono SIK, MSI, selaku Wakil Ketua Panda. Yang kami hormati, Irwasda Polda Kalimantan Selatan Komisaris Besar Polisi, Dr. Heri Armanto Sutikno, SH, MSI. Yang kami hormati, Karesem Polda Kalimantan Selatan Komisaris Besar Polisi, Ari Wahyu Widodo, SIK. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu atas izin dan ridha-Mu pelaksanaan sidang penetapan kelulusan akhir penerimaan Bintara Polri tahun 2020. Pandapura Kalsel dapat laksana dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Ada pepatah mengatakan, apa yang kau dapat hari ini karena kemarin, apa yang akan kau dapat nanti karena hari ini. Untuk itu hari ini kita akan melihat hasil dari upaya dan perjuangan yang telah dilakukan oleh para peserta sekalian. Guna melahirkan SDM Polri yang unggul, maka seluruh proses rekrutmen Bintara Polri tahun anggaran 2020 tetap mengacu kepada prinsip dasar penerimaan, yaitu prinsip tetap, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Hari ini Jumat tanggal 13 November tahun 2020 pukul 23.22 WITA, dengan ini sidang terbuka penetapan kelulusan akhir tingkat Panda penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Memenuhi syarat 668, tidak memenuhi syarat 441. Ripsi 1, animo 668, memenuhi syarat 459 untuk animo, memenuhi syarat 457. Terus pelan-pelan, tolong betul-betul diperhatikan, dicermati. Berkenan kepada Kabid Dokes Polda. Tahun anggaran 2020. Demikian pelaksanaan sidang terbuka pada hari Jumat tanggal 13 November tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.